semua, haleluya, hari ini saya sungguh bersyukur. Saya berterima kasih kepada DUMC dan khususnya kepada Pak Steady juga yang memberikan peluang untuk saya menyampaikan firman Tuhan di atas inilah. Sebenarnya saudara-saudari, setiap hari Ahad itu adalah hari yang tenang bagi saya. Asal saya bangun, saya mau pergi ke gereja, saya mau datang ke gereja dengan hati yang tenang, dengar lagu untuk mempersiapkan diri datang ke gereja. Tapi tidak pada hari ini saudara-saudari. Hari ini saya betul-betul tidak tenang. Saya bangun pun terpaksa. Awal saya betul-betul tidak tenang sampai saya punya wife. Katakan begini: tenang, tenang, kencana, kencana. Ini bukan kencana, ini bencana. Begitu, so ya. Yeah. Saya diberikan kekuatan untuk berdiri di sini pada hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kekuatan untuk hari ini. Amin, haleluya. Nah hari ini saudara-saudari sangat luar biasa. Sebelum kita meneruskan, uh, sebelum saya meneruskan khotbah, mari saya bawa di dalam doa dahulu. Haleluya Tuhan, terima kasih buat penyertaanmu yang sungguh luar biasa. Saya percaya Tuhan, hikmat pengetahuan kebijaksanaan datang daripada engkau. Jadikan alat ini Tuhan, sebagai penyampai firman-Mu yang benar untuk semua jemaah yang ada Tuhan, biar benih-benih roh-Mu, Tuhan, menyertai mereka dan menangkap apa yang Engkau ingin lakukan dan apa yang Engkau ingin ubah, pemikiran mereka, ataupun cara pandangan mereka, Tuhan, melalui firman ini. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin, Haleluya. Nah, saudara-saudari hari ini, uh, khutbah saya bertemakan hidup di dalam standar Allah. So, apabila kita katakan soal standar, kita akan ada uh, standar-standar kita yang tertentu mengenai bagaimana kehidupan kita, betul? Nah, saya mau memberikan suatu gambaran awal kepada anda dan suatu Bukan cerita tetapi suatu pengalaman lah, ceritalah. So tentang tukang bangunan dan pelan pembinaan atau blueprint. Nah macam ini saudara-saudari. Ada satu tukang bangunan. Tukang bangunan adalah kerjanya adalah untuk membuat bangunan, betul? Dan ya dia boleh melakukan apa saja yang dia mau. Tetapi ada suatu uh, kertas yang dinamakan blueprint. Kan? Ini selalunya yang disediakan oleh arsitek. Untuk apa, saudara-saudari? Untuk uh, arsitek ini memberikan ide, memberikan suatu uh, apa input-input yang baik kepada uh, kepada tukang bina tersebut, tukang bangunan tersebut, untuk mereka melakukan bangunan itu dengan lebih indah, lebih mantap, dan lebih cantiklah kan kita katakan, dan lebih kuku, begitu, betul? Itulah tugas adanya blueprint begitu. Ya, tetapi jika tukang bangunan tersebut tidak memakai blueprint tersebut dia hanya lihat dia letak di tepi dan dia buat oh saya mau buat ikut ide saya ikut pengalaman saya apa yang akan berlaku kemungkinan terbesar bangunan tersebut yang tidak mengikuti piawaian blueprint yang diberikan oleh arsitek yang profesional ini apa yang akan berlaku kemungkinan terbesar bangunan itu tidak akan kuku bangunan itu tidak cantik di mata pemiliknya betul jadi ini suatu pandangan tentang tukang bangunan dan pelan pembinaan. Nah, apa yang boleh dikaitkan dengan kisah yang ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga 12 ini. Nah, Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam apa yang ingin disampaikan oleh 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga 12, saya mau memberikan kamu gambaran latar belakang kenapa ayat ini dan juga pengajaran ini disampaikan oleh Paulus. Nah, yang pertama Saudara-saudari di Tesalonika, pada saat itu, ini adalah suatu bandar. Bandar yang budayanya adalah Bandar uh, Budaya Romawi. Begitu, nah, apa yang berlaku di bandar ini? Orang-orang Kristen di sini, mereka memang orang Kristen. Mereka pergi ke gereja, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka Kristen, tetapi dalam masa yang sama, pandangan dunia, ataupun bukan pandangan dunia, ataupun bagaimana budaya tempat tersebut adalah sangat Romawi. Mereka perkara uh, mereka membuat perkara-perkara yang sudah menjadi biasa di dalam diri mereka. Begitu. Pandangan mereka macam contoh secara alkitabiah itu adalah pandangan yang salah. Tetapi bagi mereka itu adalah budaya mereka. Contohnya apa? Contohnya seperti seks bebas, seks rambang. Itu semua normal pada saat itu di Tesalonika. Dan selain daripada itu, apabila ada orang yang kudus di dalam gereja, apa yang mereka lakukan? Mereka cemooh mereka. Hai, hey, ini orang kudus nih. Orang ini hanya berpura-pura. Mindset seperti itu ada. Sebab ini uh, kota, begitu. Jadi mereka inilah pandangan dunia mereka, budaya mereka pada saat itu. Siapa saja orang kudus, mereka akan rasa macam yang, oh ini ah dia ini tidak betul juga nih begitu. So itu yang mereka pikirkan. Nah selain daripada itu saudara-saudari pada uh, masa tersebut juga perempuan-perempuan yang ada sudah dianggap sebagai low class. Ataupun dianggap sebagai suatu uh, kata jahat dia sex slave saja pada saat itu. Nah disebabkan budaya dan juga pemikiran seperti itu yang ada di Tesalonika, Apa yang disarankan oleh Paulus pada saat itu karena dia tahu di dalam budaya ataupun di dalam suasana kehidupan yang seperti ini, you, walaupun kamu Kristen kamu ada di dalam temptation. Jadi apa yang saya mau kamu buat ayat satu dan ayat eh, ayat yang pertama dan ayat yang kedua Paulus mengatakan apa hiduplah seperti kehidupan yang diredai Allah dalam kata modern dia adalah live like in the standard of God. Hiduplah di dalam standard Allah. Berusahalah. Apa yang kamu sudah lakukan bagus. Tapi kamu harus bersungguh-sungguh lagi melakukan agar kehidupan kamu sesuai dengan standard Allah. Itu yang ingin disampaikan Paulus pada saat ini. Karena apa saudara-saudari? Dengan budaya yang ada di sana pada saat itu mudah, sangat-sangat mudah untuk kita semua dipengaruhi, amin. Sangat-sangat mudah, jangan aminkan. Sorry, <laughs> jangan aminkan, sangat-sangat mudah, dan karena itu. Paulus memberikan suatu bukan pengajaran bukan juga nasihat tetapi suatu galakan kepada jemaah di Tesalonika you are a Christian but you not just a Christian kamu harus mengimani bersungguh-sungguh menjadi lebih daripada Kristen. yaitu apa melihat Tuhan di dalam apa yang kamu lakukan live a life like a standard of God gitu hidup di dalam standar Allah. Begitu. Nah, Saudara-saudari, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga 12 ini memberikan suatu gambaran ataupun suatu pengajaran yang datang daripada Paulus bagaimana kita hidup, bagaimana kita harus hidup sesuai standar Allah. Mari kita sama-sama bacakan dahulu, boleh nampakkah boleh kan? Oke mari kita baca sama-sama dahulu. 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga 12. Susah betul mau sebut ini. Tesalonika, Tesalonika. <laughs> Oke mari kita bacakan sama-sama. Satu, dua. Akhirnya saudara-saudaraku. Dengan nama Tuhan Yesus, kami meminta dan menyeru kamu sebagaimana yang kamu pelajari daripada kami, supaya kamu menegakkan cara hidup yang direda Allah, sebagaimana yang telah kamu lakukan sedemikian lakukanlah dengan lebih bersungguh-sungguh. Kamu mengetahui petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan kepadamu melalui Tuhan Yesus. Allah menghendaki hidup suci dan menjauhkan diri daripada perbuatan cabul. Hendaklah kamu masing-masing tahu bagaimana mengawal tubuh badan sendiri dan hidup dalam kesucian dan kehormatan. Serta tidak menurut hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah sesiapa berbuat salah kepada saudaranya atau memperdayanya dalam hal ini. Kami telah menyatakan ini kepadamu dahulu dan memberikan amaran Keras bahwa Tuhan akan menimpakan pembalasan kepada orang yang melakukan kesalahan demikian. Nah, seterusnya Allah tidak memanggil kita supaya hidup cabul, tetapi agar hidup dalam kesucian. Oleh yang demikian, sesiapa yang menolak ajaran ini bukanlah sekadar menolak manusia, tetapi menolak Allah yang mengurniai kita Roh Kudusnya. Kami tidak perlu menuliskan tentang kasih persaudaraan karena Allah telah mengajarmu supaya kasih mengasihi satu sama lain. Kamu telah pun mengamalkannya terhadap saudara-saudari Saya mandi serata Makedonia Namun demikian Saudara-saudaraku kami menyerumu Supaya lebih kasih mengasihi lagi Berusahalah untuk hidup tenang usah campuri hal orang dan carilah nafkah sendiri sebagaimana yang kami katakan kepadamu dengan demikian kamu akan dihormati oleh mereka yang bukan pengikut Kristus dan kamu tidak akan kekurangan apa-apa inilah firman Tuhan dan saudara-saudari di dalam firman Tuhan ini ada tiga perkara yang diajar ataupun diberikan oleh Paulus pada saat ini tentang bagaimana kita hidup mengikut standar Allah. Nah yang pertama saudara-saudari yaitu hidup suci. Di dalam ayat yang ketiga hingga yang kelapan menggambarkan tentang bagaimana seorang Kristen itu harus hidup suci. Dan di dalam ayat firman Tuhan ini seperti yang dikatakan mereka orang-orang Tesalonika ataupun Kristen jemaah di Tesalonika mereka memang hidup suci. Tetapi kesucian mereka itu kemungkinan terbesar bukan seperti yang dilihat mungkin tidak benar begitu. So ini karena itu uh, Paulus pada saat ini dia mengatakan kepada jemaat Tesalonika ya, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh lagi, bersungguh-sungguh lagi dan yang pertama yang dia dia katakan tentang hidup suci. Nah, Saudara-saudari, di dalam hidup suci Saudara-saudari, apa yang ingin dikatakan ataupun apa yang ingin Paulus katakan sebenarnya? Tuhan menghendaki untuk kita hidup suci daripada perbuatan cabul. Nah di dalam bahasa asal perbuatan cabul ini ayatnya adalah pornea. Pornea ini kalau difahami dengan lebih dalam lagi ini soal perzinahan. So kalau soal perzinahan masih ingat Yesus katakan apa? Apa yang kamu lihat itu sudah berzina. Dia katakan. So ini soal bagaimana kita melihat ataupun bukan melihat saja juga soal perbuatan dan perlihatan kita tetapi itu sebenarnya adalah perzinahan jika kita melihat mereka secara kotor begitu dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ini ayat pecabulan bahasa ini di uh, mengertikan tentang perzinahan so pada zaman tersebut budaya seks Rambang, atau seks bebas, ataupun seks yang biasalah, itu perkara yang sudah biasa pada saat itu, yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, karena itu, Paulus memberikan penerangan, memberikan uh, akibat yang pertama. Saya percaya, saudara-saudari, kenapa hidup suci itu adalah perkara yang pertama yang dikatakan oleh Paulus pada saat ini? Karena budaya seks bebas itu sudah perkara yang biasa. Sebenarnya, kalau kita lihat sejarah orang Romawi pun... Perkara pertama yang mereka katakan tentang bagaimana mereka melihat perempuan, bagaimana mereka melihat seorang wanita itu adalah sebagai sesuatu yang bahasa kasarnya adalah murahan. Karena itu penekanan pertama Paulus di dalam ayat ini adalah tentang bagaimana hidup suci dan bagaimana kita menjaga diri kita di hadapan ataupun di dalam budaya yang menganggap bahwa seks bebas ini adalah suatu perkara yang biasa biasa eh, ini perkara biasa nih begitu. Nah saudara-saudari, message pada hari ini agak keras. Tetapi saya percaya message ini disampaikan oleh Paulus dan pada hari ini dilakukan juga karena saya percaya Paulus tahu dunia bukan semakin baik saudara-saudari, dunia semakin jahat, dunia sesungguhnya menjadi semakin jahat. Nah Selain daripada mereka melakukan perkara tersebut, mereka sudah tidak menggambarkan bahwa mereka ini orang Kristen. Begitu, mereka macam orang yang biasa-biasa. Begitu, orang Kristen pun melakukan perkara ini sebagai budaya mereka. Begitu, even kalau lihat di dalam Atlas Alkitab, kan mereka juga katakan ada biara wati yang menjadi hamba perkara tersebut pada saat itu. Wah. Sebab ini perkara biasa bagi mereka. Nah, apa yang teruknya lagi adalah bukan saja mereka menganggap perempuan seperti itu, mereka menggunakan mereka, mereka memperdayakan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang memuaskan nafsu kedagingan mereka sendiri. Wah. Memang kita panggil bahasa dia teruklah pada saat itu. Nah, saudara-saudari, tapi Paulus mengatakan kepada jemaah di sana pada saat itu apa? Whatever you do, apapun yang kamu lakukan pada saat itu, perkara ini akan dibalaskan semula. Nah, saudara-saudari, kenapa kita perlu hidup suci di dalam dunia kita yang you no know, sekarang ini? Saya rasa bukan di Tesalonika, tapi pada hari ini juga. Kalau kamu lihat seks bebas, seks di luar nikah, itu sudah menjadi perkara yang biasa oleh anak-anak muda, betul? Jangan katakan kamu, even saya sebelum bertaubat pun, saya pun menganggap perkara ini biasa. Ini menggambarkan tentang bagaimana kita kehidupan kita pada hari ini juga saudara-saudari. Lelaki-lelaki nah, sudah tidak menunjukkan kebertanggungjawaban yang sebenar menjadi seorang lelaki. Perempuan-perempuan sudah tidak menjaga kehormatan yang sesungguhnya seharusnya memelihara kekudusan tetapi ada satu ayat Abang janji, Abang setia. Wah, sedap betul ayat tersebut kan? Kan? Lelaki-lelaki yang selalu memberikan ayat-ayat yang berjanji ini, aku janji, aku janji, aduh. Kan? Lepas itu, yang perempuan saya tidak boleh. Kalau hidup, tidak dia tidak tinggal. Gambar dia pun, aduh. makanan nasi pun boleh jadi. Gambar dia, ayo! Ah, nah, terlampau ikut hati saudara-saudari, dan perkara ini menjadikan perkara ini sudah jadi biasa-biasa. Kan, we can do whatever we want in this world, dan itu yang menjadi mindset kita pada hari ini lelaki sudah tidak bertanggung jawab perempuan sudah tidak menghormati dirinya sendiri sedangkan di dalam Alkitab mengatakan wanita itu adalah wanita yang bijak baru-baru ah, kan ada konferensi wanita bijak her conference baru-baru juga wanita itu adalah winna, wanita yang bijak seperti Ribka Jangan terlalu tertipu dengan janji-janji lelaki, perempuan-perempuan. Kadang-kadang mereka pun karena nafsu, mereka bercakap juga begitu itu. Dan untuk yang lelaki, jangan terlampau ikut hati juga. Bertanggung jawablah kepada kepada pasangan kamu, karena dia itu adalah permata yang berharga bagi Tuhan. So kalau kamu takut Tuhan kamu, maka kamu juga akan menghargai anaknya, kena ingat ha? ini anak, contohlah ini anak, ha? ada bapak bapak dia tentara. kalau kamu sudah tahu bapak dia tentara, memang kamu susu, eh, eh, macam mana saya mau jumpa dia punya bapak ini, ya? betul kan, itu yang kita selalu pikir takut begitu, nah pikir seperti itu, anak ini adalah anak yang permata daripada Tuhan yang luar biasa kalau kamu betul-betul menghormati Tuhan, Bapak Raja kamu tidak akan menyakitkan dia, amin Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Paulus pada saat ini. Hidup suci. Bagaimana untuk hidup suci Saudara-saudari? Hindarkan diri Anda daripada perkara-perkara tersebut dan lihat Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan ingat juga, apa yang kamu lakukan kepada wanita-wanita tersebut untuk konteks lelaki lah, itu akan di apa? Ditanggung jawab oleh anda, kamu semua kita akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang kita lakukan. Nah untuk yang lelaki, yang perempuan, jangan lelaki saja nanti tidak tidak balance kan gitu. Jangan juga pakai baju-baju yang wah, yang bikin gerigitan, lelaki kan, bikin gerigitan begitu. Jadi jaga juga hati mereka begitu. Jangan biarkan pencabulan, pemikiran perzinahan, nafsu itu mengawal antara lelaki dan perempuan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Our calling is not to live a fornication life dengan hawa nafsu, tetapi our life must be lived by the holy things. Hidup di dalam kesucian. Amin. Nah, ini salah satu standar Allah yang harus kita lihat. Yes, maka sekali lagi, lelaki dan perempuan, jadilah orang yang bertanggung jawab. Yang perempuan, jadilah perempuan yang dihormati. Amin. Nah, saudara-saudari, saya ingin memberikan suatu gambaran di dalam suatu Petrus ayat 1 hingga 15 mengatakan begini. Pastikanlah secara perbuatanmu suci sebagaimana Tuhan yang memanggilmu itu suci. Ada tersurat dalam kitab suci, hendaklah kamu suci karena aku suci. Kenapa kita harus suci? Karena Tuhan. Suci. Nah kalau Tuhan suci, saya pun harus suci. Nah hiduplah dengan kesucian saudara-saudari. Karena itulah amanat agung yang sesungguhnya. Di dalam dunia yang terhuyung hayang seperti ini, kamu harus menjadi terang, kamu harus menjadi garam. Di dunia ini, tunjukkan kamu sebagai seorang Kristen, bukan Kristen yang biasa-biasa. Ini yang ingin disampaikan oleh Paulus, tetapi menjadi Kristen yang berimpak. You have to become something else di dalam pandangan dunia manusia harus hidup menjadi bertanggung jawab dan menggambarkan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kamu. Di dalam 1 Korintus ayat 6 ayat hingga ayat bab 6 ayat 19 hingga 20 adalah kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu itu untuk memuliakan Allah. Setiap apa yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti kita memuliakan Allah dan mengenal Allah kita sesungguhnya, Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, kita tidak boleh mengikuti hati kita hati kita ini kadang-kadang itulah karena itu Tuhan katakan jagalah tubuh jiwa dan roh. Jiwa kita ini kadang-kadang wah terlalu ikut hati. Jadi sukar tetapi ingat kembali apa apa pun yang kita lakukan ingat kembali adakah perkara tersebut memuliakan Allah ataupun tidak. Amin. Lakukan perkara yang memuliakan Allah. Nah saudara-saudari kadang-kadang lelaki dia pandai ikut hati yang saya pernah jumpa lah orang yang macam ini. Wih, tapi ini sudah jadi uh, budaya kita. Berpasangan itu perkara yang biasa. Iya, perkara biasa. Tapi jangan sampai melakukan perkara yang luar biasa di luar tabii begitu. Tapi tidak boleh, tidak tahan. Kami sudah mencintai satu sama lain. Nah, saudara-saudari jangan juga. Uh, walaupun di TikTok ada lagu pegang-pegang boleh, cium-cium boleh. Tapi itu hanya di TikTok. Itu hanyalah pandangan duniawi. Ah, di Alkitab tidak ada mengatakan tidak pasti dalam Alkitab ada mengatakan di dalam kitab Judas Iskariot 10 ayat 18 pegang-pegang boleh cium-cium boleh Ay, ini betul-betul ada baca Alkitab kan tidak nih bila lagi ada kitab Judas Iskariot nih dalam Alkitab perkara <tuh> seperti ini sangat luar biasa. Nah lihat kembali di mata kaca kaca mata pandangan Tuhan, amin. Nah saya ingin memberikan kamu sedikit uh, kesaksian. Dahulu inilah gambaran sebenarnya ada gambar saya sendiri, tapi malu saya mau kasih tunjuk gambar saya yang nakal dulu. Jadi saya bagi kamu gambaran ilustrasi saja. Oke okay, ini gambaran kehidupan saya yang dahulu. Nah saudara-saudari, my life was very teruk sangat-sangat teruk. Dan wife saya boleh it, kesaksian kehidupan saya. Dia boleh dia boleh katakan, dia boleh jadi bukti. Sangat-sangat teruk. Seks bebas itu perkara yang biasa. Kita menyanyi. Ada dua lagu dahulu saya selalu nyanyi. Isn't she lovely? Wah, terus perempuan pun. <laughs> Ataupun, how deep is your love? Kan? How deep is your love? Oh, bilang tuh perempuan. Nah, setiap hari Jumat Sabtu Ahad lah saya menyanyi di bar. Saya akan bawa-bawa lagu seperti itu. Confirm, saya akan bawa balik perempuan-perempuan balik rumah. Setiap so, hari seks bebas, free sex. Perkara itu sudah jadi perkara biasa begitu. Ini belum mengenal lah, belum lagi jumpa wifi mati lah. Jadi bukan nanti tidur di luar nanti. Sorry, sorry, Bukan, belum mengenal. So hidup saya itu sangat bebas saudara-saudari. Tidak melihat apa yang benar, dan sampailah satu hari saya melihat bahwa perempuan itu sebagai suatu uh, hanya untuk my last, apa dalam bahasa Melayu dia last nih, untuk nafsu saja. Ya, untuk nafsu saja. Begitu, tidak ada sudah perasaan cinta, tidak ada sudah perasaan yang mau ada pasangan hidup. Itulah yang berlaku apabila kita melihat perempuan ini seperti itu, saudara-saudari. Nah, ingat, saya mau bagi tahu kamu, saya bukan cakap kosong saya mengalami perkara ini. Dan saya mau beritahu kamu apa yang berlaku. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Apa yang kamu lakukan itu akan dibalaskan semula kepada engkau. Nah itu yang berlaku sama saya saudara-saudari. Hilang rasa mau ada pasangan. Hilang rasa mau hidup kudus. Hilang rasa mau menghormati sesama. Everything is vanish. Sehinggalah satu perkara yang terjadi adalah saya sudah takut tem itu sudah 26 umur saya takut ayah saya takut saya tidak apa tidak tidak kena suka lagi begitu saya, saya takut saya saya tidak dapat kawin lah jadi tem itu <laughs> saya takut saya tidak laku betul saya takut saya tidak laku itulah kali pertama hari pertama bukan kali per, bukan hari pertama kali pertama saya berdoa Tuhan saya kali ini saya perlu jodoh lah begitu. Nah apa yang berlaku saudara-saudari? Saya jumpa wife saya begitu. Nah kami hidup, kami mengubah kehidupan kami sesuai rencana Tuhan, sesuai kehendak Tuhan pada saat itu mengikut perjalanan kami bersama-sama sehingga pada hari ini saudara-saudari. Nah sebelum itu saudara-saudari hidup ini sangat tidak bermakna. Tapi hidup di dalam kesucian, hidup di dalam standar Allah melalui kesucian hari demi hari saya diproses. Saudara-saudari, ada orang yang 10-15 tahun sudah berada di dalam gereja. Belum lagi dipanggil menjadi seorang pastor. Saya baru lima tahun, saudara-saudari. Mengambil pelayanan menjadi apa melayanan pelayanan di gereja sudah dipanggil menjadi seorang pastor sedangkan saya tidak pernah pun terpikir untuk menjadi seorang pastor dan sekarang tiba-tiba mau jadi seorang pastor macam mana tuh Mestilah takut. Setiap hari saya jumpa Pastor Edi, asal kami jumpa saya kasih tahu dia tentang kerisauan saya. Macam mana ini Pastor? Biar betul ini kayak ini panggilan Tuhan. Aduh, begitu. Nah, saudara-saudari bukan soal itu, tapi soal bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan. Hidup suci when you you gonna see how God is doing uh, his things in your life. Amen. Nah, saudara-saudari, katakan di kiri dan kanan Anda, mari kita hidup suci dalam Kristus. Begitu, iya. Yeah. Untuk yang ada permasalahan yang kamu betul-betul tidak boleh lari daripada hawa nafsu seperti ini, don't worry, you are not working alone. Kamu tidak berjalan sendiri, ada pastor, ada pemimpin-pemimpin di dalam gereja yang boleh membantu Anda. Jangan biarkan nafsu Anda menguasai diri, tetapi cari pertolongan. Tidak ada orang yang akan menghakimi Anda kalau kamu punya pemimpin dan pastor gembala lah, hati gembala. Tapi selama saya satu tahun di sini, hampir satu tahun, wah saya sangat bersyukur. Ada pastor Edi, ada pemimpin-pemimpin di DMC yang sungguh-sungguh luar biasa seperti ini. Cari mereka, minta pertolongan. Jangan biarkan diri Anda berjuang sendiri. Tidak boleh, saudara-saudari. Saya pernah uh, alami perkara tersebut. Tidak boleh. Mesti ada orang yang tolong. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin dan juga pastor-pastor. Saya percaya di dalam hati mereka tidak akan ada tidak akan terlepas juga tuh. Ya, mereka akan simpan dan juga mereka akan membawa Anda. Membawa Anda berjalan di dalam suatu perjalanan yang luar biasa. Amin, bersama Tuhan hidup suci. Hidup suci, ingat ah. Hidup suci. Hidup suci gitu. Tanam, tak 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 gitu, oke? Okay? Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, Saudara-saudari, Paulus juga memberikan tentang apa? mengasihi sesama. Nah, ini Saudara-saudari perkara yang paling paling utama. Kenapa uh, Paulus menyelitkan juga kenapa kita harus hidup di dalam apa? kasih mengasihi sesama. Nah, Saudara-saudari, perintah agung Tuhan yang disampaikan oleh Yesus adalah mengasihi Tuhan seperti Tuhanmu dan juga mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, Saudara-saudari, ini yang menggambarkan tentang bagaimana mengasihi dengan sepenuhnya. Nah, pada saat ini Saudara-saudari, apa yang berlaku di 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 Tesalonika? Mereka orang-orang Kristen di sana kemungkinan terbesar mereka hanya mengasihi antara orang-orang gereja. ...antara orang-orang mereka, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mengasihi sesama sesungguhnya. Mereka juga tidak menggambarkan bahwa mereka mengasihi jiran mereka begitu. Kemungkinan perkara tersebut berlaku. Dan juga ada perbalahan yang berlaku juga di antara gereja-gereja pada saat itu. Perbalahan yang seharusnya tidak dilakukan, tidak menggambarkan uh, jemaah gereja itu sebagai tubuh Kristus begitu. Itu yang berlaku pada saat itu. Nah saudara-saudari ini sebenarnya memberikan gambaran yang tidak baik. Karena itu Paulus mengatakan di ayat yang 10. Paulus menekankan untuk mengasihi dengan lebih tekun. Mereka sudah mengasihi. Tetapi kali ini kamu mengasihi dengan lebih tekun lagi. Bentuk kasih yang diberikan kemungkinan seperti suatu acara. Ya mungkin Uh, sifat kasih yang diberikan oleh orang-orang Tesalonika pada saat itu mungkin kasih mereka ini kasih yang uh, yang penting sini sejala uh, saya mengasihi kamu balik lepas itu di rumah tidak sudah begitu mungkin begitu maksudnya bersifat yang mungkin sebagai suatu event saja begitu tapi tidak berjalan tidak mengasihi uh, Kasih itu tidak berjalan lah. It's not a process. Mungkin seperti itu. Jadi adakah kita juga melakukan perkara yang sama? Adakah kasih kita bermusim? Atau sepanjang masa? Now when you love someone. When you doing someone, something for someone. Do you really love him? Ataupun do you love by what? Apa yang dia lakukan? apa pekerjaan dia lakukan. No, Saudara-saudari, kita harus mengasihi tanpa berbelah-bagi. Tanpa melihat dia itu orang DMC kah? tidak. Kita mengasihi susu semua. Apa yang berlaku di gereja pada hari ini, Saudara-saudari? Mereka sedang menggambarkan tentang bagaimana mereka hanya mengasihi antara mereka. Not loving to each other. Why I say like that? Segala sebagai fakta kalau betul-betul gereja-gereja yang ada mengasihi antara satu sama lain, saya pasti saya percaya akan ada unity, ada kebersatuan di dalam gereja. Amin. Tapi ini ada yang satu di sini, ada yang satu di sana. So, we have to look back. Ini suatu teguran yang keras buat kita juga. Bagaimana kasih itu kita lihat? Kasih itu hanya untuk sini, untuk sesuatu perkara saja ataupun kasih itu adalah untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Nah kita harus lihat. Dan perkara itu menjadi inti utama kasih persaudaraan. Kehidupan orang Kristen yang saling membangun. Saudara-saudari, kita mengasihi itu, itu yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang benar. Kita membangun antara satu sama yang lain. Di dalam satu Korintus ayat 13, Ayat 1 Korintus 13 ayat yang keempat hingga enam berkatakan begini. Kasih itu penyabar, penyaya dan penyayang. Kasih tidak iri hati, tidak membanggakan diri dan tidak angku. Kasih tidak berkelakuan biadab, tidak memburu kepentingan sendiri, tidak cepat meradang, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Kasih tidak gembira dengan kejahatan tetapi... Gembira, mereka kebenaran. Kasih tahan menderita segala-galanya, percaya akan segala-galanya, berharap akan segala-galanya, terus-menerus menanggung segala-galanya. Inilah yang menggambarkan kasih itu, saudara-saudari, kasih tanpa syarat, kasih agape yang ditunjukkan oleh Tuhan kita melalui pengorbanannya. Itu kasih. Nah, saudara-saudari, ayat ini sebenarnya. Saya mau memberikan renungan kepada Anda, adakah Anda melakukan perkara tersebut? Jika Anda merasakan kasih Anda itu adalah kasih yang tanpa syarat, now let's reflect. Kasih itu penyabar dan penyayang. Adakah Anda cukup sabar dan cukup menyayangi antara satu sama lain? Reflect it. Kasih itu tidak iri hati. Adakah Anda tidak iri hati antara sesama? Tidak membanggakan diri. When you are in front of people, kerendahan hati Anda yang dilihat. Adakah perkara itu sudah dilakukan? Tidak angku mendengar antara satu sama lain. Adakah Anda melakukan perkara tersebut? Kasih tidak berkelakuan biadab. Adakah kelakuan Anda menunjukkan bahwa Anda mengasihi Kristus dan Anda mengasihi sesama? Nah, ada banyak lagi reflection yang kita boleh... Uh, Fikirkan, persoalkan melalui ayat firman Tuhan ini saudara-saudari. Tetapi kasihilah. Kasihilah. Itu perintah Allah. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Because from love. God is love. Jesus is love. So without love, kita bukan menggambarkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita menggambarkannya dengan kasih. Kasih itu apa? kasih itu seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus 3 ayat 13 ayat 4 hingga 6. Amen. Nah, Saudara-saudari, ada satu ilus tentang satu cerita movie John Q pada tahun 2022 yang dilakoni oleh Denzel Washington. Ini sebenarnya Saudara-saudari saya suka ini movie. Dia menggambarkan seorang bapak yang benar-benar mengasihi anaknya. Anaknya kena sakit jantung. Dan jantung yang yang Dia perlukan jantung lah pada saat itu. Nah, disebabkan dia perlukan jantung, dia mengorbankan banyak perkara untuk anak dia sampai dia mau kena tangkap lah. Dia lakukan perkara-perkara yang kriminal, lakukan karena apa? Karena kasih dia kepada anaknya. Nah, saudara-saudari ini yang menggambarkan tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi umatnya, mengasihi manusia sesungguhnya. Movie ini sangat-sangat menggambarkan perkara tersebut. Bagaimana Tuhan mengasihi anak-anaknya. Nah saudara-saudari kalau Tuhan boleh mengasihi anak-anaknya dengan mati di kayu salib. Tanpa syarat menebus kita. Dan bagaimana dengan kita semua sebagai suatu tubuh Kristus. How we want to love each other. Love more. Love more. Bukan love kecil-kecil. Tapi love more, itu yang dikatakan oleh Paulus. Bukan love antara orang-orang kita saja, saudara marah, kawan-kawan yang rapat. Love everyone. Amen. Itu yang ingin di, dikatakan oleh Paulus. Itulah standard Allah bagi Paulus. Kasih tanpa syarat. Amen. Nah, ya sekali lagi katakan kiri dan kanan. Saya mengasihi kamu seperti Yesus mengasihi kita lah love kah. love aku cinta padamu sarang eom, gitu. Haleluya. Nah, yang terakhir saudara-saudari. Perkara yang terakhir yang 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 Paulus ingin sampaikan. Tadi Paulus mengatakan tentang bagaimana hidup suci, yang kedua tentang bagaimana kita mengasihi sesama dan yang ketiga, Paulus mengatakan tentang apa? Hidup tenang tenang, apa apapun kamu lakukan tenang, apa yang berlaku di pada jemaat di Korintus, eh di Korintus di Sesalonika pada saat ini saudara-saudari mereka tidak tenang, ada Kristen baru yang menyala nafsirkan pengajaran Rasul, mereka ingat uh, apa Yesus ini akan turun cepat, jadi semua mereka tidak tenang pada saat itu. Sampai mereka ada yang tidak bekerja. Mereka meminta-minta jadi linta darat untuk orang-orang jemaah di Tesalonika pada saat itu. Mereka takut, Tuhan Yesus mau turun, Tuhan Yesus mau turun. begitu. Mungkin kenapa juga yang mempengaruhi mereka pikir begitu. Karena time itu seperti yang saya katakan budaya mereka sangat turuk. Ditindas lagi orang-orang Kristen. Jadi mereka kata, mungkin mereka rasa mungkin dengan situasi kehidupan mereka pada saat itu. Mereka rasa mungkin, wah Tuhan akan Tuhan Yesus akan turun kedua kalinya dengan cepat begitu. Itu situasi yang berlaku di Tesalonika. Nah apa yang berlaku mereka tidak tenang. Mereka tidak bekerja dan perkara itu sudah tidak memberkati sesama. Dan apa yang berlaku lagi mereka tidak melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak tenang. Bagi saya kehidupan yang tidak tenang itu kehidupan yang ya terlalu bebas. Kita kadang-kadang tidak pikir bahwa Tuhan berkuasa di dalam segala sesuatu. Apa-apa yang kita lakukan di dalam dunia ini sebenarnya saudara-saudari apabila kita mengenal Tuhan. Segala sesuatu itu Tuhan kerjakan bersama-sama dengan kita. Masih ingat kuk? Kuk yang kamu angkat itu ringan bersama-sama dengan saya Tuhan katakan. Itu menunjukkan apa? Perjalanan bersama-sama dengan Tuhan itu ada. Dan hidup tenang. Don't worry. Everything Tuhan telah sediakan, kan? Kadang-kadang kita ini disebabkan perjalanan kehidupan kita di dunia ini kan, yang ya dunia ini semakin lama semakin mau cepat. Kadang-kadang satu tahun pun macam satu bulan. Kalau dulu masa kecil satu tahun itu, yo oh, oh, macam sepuluh tahun begitu kan? Itu saya rasa begitu. Jadi ya itu sukar, sangat sukar begitu. Tetapi Paulus mengatakan tentang hidup tenang. Dan bukan hidup tenang lagi. Dia tahu bahwa hidup tenang itu susah. Karena itu Paulus mulakan dengan ayat yang ke-11 apa? Berusahalah. Karena dia tahu susah untuk hidup tenang. Pasti ada perkiraan-perkiraan yang meng, mengacau kita begitu. Tapi Paulus katakan apa? Hiduplah tenang. Hidup tenang hiduplah tenang. Berusahalah untuk hidup tenang. Nah, dengan menggambarkan perkara ini Saudara-saudari di dalam Yesaya 3 ayat 32 ayat 17 mengatakan begini, hasil perbenaran ialah kedamaian. Kesan perbenaran ialah kesentosaan dan keamanan untuk selama-lamanya. Hidup benar Saudara-saudari. Kita harus hidup benar dan di dalam kehidupan yang benar kita akan mengalami ketenangan hidup tenang di dalam Tuhan amin Jangan sikit-sikit kita rasa mau lakukan ini. Jangan sikit-sikit kita mau rasa mau lakukan itu begitu. Nah saudara-saudari ada cerita, ah ini gambar saya. <laughs> Tapi dari belakang. Sebab kenapa? Sebab saya malu. Nah saudara-saudari saya mau menceritakan kamu tentang uh, kisah saya di STM sebelum saya mengakhiri uh, khutbah pada hari ini. Nah saudara-saudari di STM apa yang berlaku? Tahun lalu saya kena panic attack dan saya dua minggu saudara-saudari terlantar kebingungan, sakit teruk. Apa yang berlaku pada saat itu saudara-saudari? Saya mengambil subjek, sembilan subjek di dalam satu sem. Satu sem, sembilan subjek, ada enam belas assignment. Saya kena submit untuk satu sem pada saat itu. Bukan itu saja, kan mereka tahu saya penyanyi. Kena pula tahun itu banyak pelayanan-pelayanan yang saya harus menyanyi. Saya ambil, saya tidak tolak. Semua benda iya. Bukan itu sejak saudara-saudara di gereja saya sendiri tempat saya berFI pun. Saya ambil sejak sebenarnya saya tidak boleh ambil sejak lah ambil. Semua saya ambil. Dan hidup saya tidak tenang. Apa yang berlaku saudara-saudari? Saya sakit. Saya kena panic attack. Dan rasa dia macam mau mati. Sampai saya begitu sama wife saya, Ui, terus ada wasiat keluar. Betul, time itu rasa dia betul-betul rasa macam mau mati. Kau terus teringat kau punya hal-hal zaman-zaman kau masa kecil dulu begitu gambaran dia. Betul-betul sampai ada wasiat. Kalau kau kalau saya tidak ada, kau carilah orang yang boleh bahagiakan kau. Betul. Tanya Jerry, Ya, sampai saya katakan seperti itu tapi sebenarnya sengaja saja tuh oh. ya mau kasih <laughs> tahu yang saya lebat tuh orang kan tidak ada sedang yang lebih sempurna <laughs> tapi no tapi begitu saudara-saudari teruk peniketek sampai rasa mau mati nah saudara-saudari apa yang saya lakukan pada saat itu saya mengambil masa untuk bertenang saya perasan dan saya sadar bahwa bukan semua perkara itu saya boleh lakukan dan saya ambil perkara yang saya boleh lakukan dan buang perkara yang saya tidak boleh lakukan. Karena apa? Karena hidup tenang. Dan bagaimana perkara ini mempengaruhi kehidupan saya? Bagaimana saya boleh ambil keputusan seperti ini? Karena saya melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya kenal Tuhan saya siapa dan saya tahu dia mau saya hidup tenang di dalam pelayanannya. Pelayanan ini bukan untuk kita sakit hati, bukan untuk kita rasa stres, bukan untuk kita ambil pressure saudara-saudari. Tapi pelayanan ini adalah bagaimana kita enjoy di rumah Tuhan. Enjoy di dalam kasih Tuhan. Amin. Nah saudara-saudari, hidup dalam standar Allah. Sebelum itu mari kita tarik nafas. Hembus. Tenang ah Ezra. Tenang. Sorry, sorry. Tenang, mari kita tarik nafas lagi. Sembus. Tenang. Jadi, ya. Katakan di sebelah kiri dan kanan lagi sekali lagi. Tenang. Tenang is good. Ya, sekali setiap masa, nah saudara-saudari masa saya kena ketek? apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya berdoa, dan saya hilangkan rasa cemas dan saya tengok muka bini saya selalu. Jadi itu yang membuatkan saya lebih tenang lah. Cantik muka bini saya. Jadi itu yang saya lakukan. Kita kena lakukan perkara-perkara tersebut. Jadi yang belum ada bini itu berbini lah. Oke. Okay? Sebab kenapa? Hidup suci kan? Jaga hidup suci kamu. Saya sudah bagi peranan, nah, sudah bagi satu aplikasi. Kalau mau hidup suci, kawin supaya apa? Kalau kamu tidak tenang, tengok muka bini kamu. Tenang, tengok. Oke, okay? jadi saudara-saudari ada tiga perkara yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Pertama, hidup suci. Anak-anak muda hidup suci, karena hidup tidak suci itu sangat berat. Yang kedua adalah kasih sesama. Bukan hanya di kalau golongan-golongan kita, tetapi semua orang. Siapapun kita jumpa, kasihi mereka melalui perbuatan, melalui kata-kata, kasihi mereka seadanya. Nah, yang ketiga saudara-saudari apa? Tenang. Kayak Ezra, tenang, ya. Sebab dari tadi dia, gitu kan? Tenang, amin. Jadi kesimpulannya, saudara-saudari, semua perkara ini kita boleh lakukan, kita sungguh-sungguh boleh lakukan, tetapi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Yesus Kristus. Uh, Paulus menggambarkan sesungguhnya redailah dia cakap, apa? Hiduplah sesuai standar Allah standar Allah. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia tahu hanya di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus kamu boleh melakukan semua ini. Karena itu dia mulakan dengan live a life that diredai oleh Tuhan. Mengikut standar Allah. Live a life. Mengikut standar Allah. Karena apa? You cannot do all this thing without God wisdom di dalam campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudari Yesus Kristus sudah memberikan kita gambaran bahwa bagaimana hidup itu seharusnya di dalam dia. Dan dia sudah memberikan kita satu contoh bahwa bagaimana dia hidup di dunia ini. Yesus itulah gambaran blueprint tersebut. Begitulah cara kita hidup di dunia. Harus menggambarkan bahwa Yesus Kristus itu hidup di dalam kita. Amen. Nah saudara-saudari saya ingin mengakhiri, musician mungkin boleh naik, saya tidak akan menyanyi, maaf, tapi mungkin lah kan. Gitu. Tapi mari saya bawa di dalam doa lah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyataanmu. Terima kasih Tuhan buat campur tanganmu yang luar biasa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Terjadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sesuai yang Engkau ingini Tuhan. Biarlah pengajaran dan firman-Mu pada hari ini menguatkan kehidupan kami di dalam dunia yang terhuyung hayang ini, Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.